Ya, jadi sebenarnya lokasi kami makan ini adalah waktu tempat itu tempat ada ibu-ibu meninggal waktu nandur nanam padi. Jadi horor ya. Napas pula kok gitu. Jadi horor, Le. Dengar. Bang. Kita hari ini mau buat menu minuman ya, karena udah puasa keberapa ini, kita belum ada buat menu-menu minuman gitu. Kita buat buku pandan ini, cuman buku pandannya kita nggak pakai degan. Degan mbak habis, tadi aku mau beli. Cuman kayaknya kurang seru kalau degannya itu beli, kalau nggak metik sendiri dia kurang seru. Jadi ini kita ada menu-menunya itu semangka, cincau juga ada. Ini eksperimen ya, kita bakal buat buku pandan pakai cincau. Terus ada ini nanas juga ini, kita belum pernah buat pakai nanas sama pakai lemon. Kita cacah-cacah dulu. Ini langsung ya? Iya. Kecut ya? Manis tuh. Manis. Oke, cukup ya. Cukup. Muak, keren bang. Oke, cukup ya. Kurang ya, kurang. Empat lagi lah. Lumayan. Sendok mana, Pak? Wih, lumayan kok. Kerok terus. Jam berapa? 6 lewat. Lewat 10, masih ada 25 menit lagi. Hari ini bukanya dia jam 18.35. Cincau kita potong-potong. Kemudian pir. Semangka juga belum kita apa-apain. Bu, sudah penuh nih bang. Semangkanya nanti sikit aja. Semangka. Nah. Banyakan nih. Cepat aja, cepat makan. Berapa lek? 4 lek. Semua. 3 aja dulu. Sudah cukup banyak kali nih, gile. Oke, susunya langsung kita tuang. Susu kental manisnya dulu. Itu 2, ini tambah 1, 3. Nanti kalau kurang waktu buka kita tambahin lagi ya susunya. Karena kan ini kita nggak bisa nyicipin. Kita kasih susu evaporasi ya.
Satu botol. Wih, semua? Iyalah, jadi. Wih. Kita aduk. Ada yang lupa ini, Mbak. Apa aku tuh? Ada bawa pewarna. Hijau. Oh. Merah. Merah. Agak lain ini buku pandannya ya. Kita beri sedikit pewarna pakaian ya. Wih, Mak, latek. One tag, latek. Oh, latek. Latek karet. Ini aku rasa agak terlalu kental nih ya. Jadi kita perlu satu susu lagi. Ini yang fresh milk. Rasa kelapa juga ini tetap. Pengganti kelapa ini ya. Oke. Peace. Nice sekali, Bah. Sudah jadi, coy. Buku pandan warna pink ini. Tinggal dikasih es batu ini. Sekarang apa nanti? Jajalah. Bisa lah, sekarang, sekarang. Bisa. Ada yang terlupa ya. Melon ya, melon, lemon. Lemon. Gokil, udah jadi. 10 menit lagi kurang lebih jadi buka. Siap-siap aja ya, kita mau prepare-prepare dulu biar dia dingin. Nah, pas nanti buka dia, langsung kita gas. Enak kali dingin-dingin ini. Keren banget Bang Ben ah. Detik-detik ini coy, mau buka puasa. 18.34. Lebih. Satu menit lagi buat harusnya. Hah? Sabar-sabar, kita nungguin sebelah sini. Wah, wasan lama kali ini. Kan dia buka duluan. Dari sana ya kan, dari sana baru ke sana ya kan. Dua. Mana suling, Wak? Udah kok. Udah di mana-mana udah bunyi. Di sini enggak bunyi-bunyi. Kita membatalkan puasa kita, coy. Langsung aja kita ambil dulu ini minumannya. Emang rupanya enggak pakai suling, Lek. Langsung doa dia. Heeh. Ini enggak pernah doan, Bang. Wah, ini betul. Nantilah. Wah, enak kali, Bang. Enak, Ge? Lagi kok. Belum ada kita coba ini loh. Wih, tanpa dicoba-coba lomak kali, Bang. Minum terus. Wih, ini ada pula yang besar. Song, kita penuhkan terus ya. Wih, enak kali. Oke, kita batalkan puasa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Mana, Bang? Lemakan, Bang. Kok ini aku nanti jadi kayak muki ya, Bang. Ininya gede kali. Iya. Ah, tapi enak kali dia, pas kali rasanya. Tanpa diri icipin. Penuh terus. Bismillah. Kurang dingin enggak? Iya, ini kurang dingin ini. Kita kasih es batu lagi. Mantap kali, coy. Ada yang kurang juga nih, airnya kurang. Kita tambahin air kelapa. Apa dalam kemasan itu ya? Aduk ya. Penuh lagi, Bang. Kayaknya lebih enak nih.
Ini baru enak kali dingin. Wah. Wah, leganya. Ini yang bikin garing asam itu bulir-bulir jeruknya. Ini. Enggak. Ya. Manis itu. Bismillah. Cicip lah. Manis. Manis kan? Gila kan ada nak coba. Busuk buhit. Busuk buhit. Manis sekali. Susunya enggak kurang. Enggak. Mental. Tes bang gila bang, manis sekali bang. Selamat ada kemilinya ini. Tak timbang-timbang dulu. Rupanya ada yang bosok. Gila bang. Manis sekali. Mongko. Yang busuk buhit itu lebih manis dari ini dia. Manis asam dia. Manis saja. Tambah lagi. Alpukat. Wih, enak aja. Emang cocok deh sama alpukat. Kami orang, woy. Memang gila ya. Orang pulang ladang. Lagian pun azan kita break dulu ya. Kita lanjut lagi setelah azan. Oke. Okay. Lanjut lagi kita. Ini masih sebut segelas-segelas lagi lah kita ini full. Dari tadi aku mau minum airnya ini nyangkut-nyangkut buah. Kita buru cincaunya. Enak cincaunya. Nah, itu masih ada. Sebanyak tuh cincau. Wah, ketawa dia. Apa tuh bang? Duduk yang sana. Tambah lagi. Biskan. Jadi horor ya. Napas pula kok gitu. Jadi horor lek. Ya, jadi sebenarnya lokasi kami makan ini adalah waktu tempat itu tempat ada ibu-ibu meninggal waktu nandur nanam padi. Nanam padi, capean kayaknya. Meninggal dia, coy. Pingsan. Rupanya diangkat sudah tidak bernapas. Masih. Dengar, Bang. Kok kok tidak anjir. Oke, panikan. Dia mulai panikan. Tadi kok ada merah-merah, kok kira kunda anak merah. Ini masih banyak es batunya. Coba diangkat es batunya sedikit. Enak bang. Anggur manis. Kok dari tadi jeruk-jeruknya aja nih kemakan. Horor tuh, horor. Udah agak lain nih kayaknya. Udah gelap kali. Tambo lagi. Gila kali nih. Ini kok ada nasinya gak habis itu. Kayaknya ada aku beli makanan. Gak bakal habis karena buahnya udah kenyang kali nih. Es buah pakai nasi. Polot. Polot lagi, makin padat. Lebih padat dari nasi. Gelas keberapa ini aku udah?
orang belum habis ditambahi. Ini gelasnya besar. Mm-mm. Lebih besar dari yang biasanya. Jadi dia kayak full ini bisa jadi 2 gelas yang biasa itu. Eh, hampir. Hampir, guys. Lagi, Gi. Mbak tinggal jeruk-jeruknya nih, ini asam-asamnya nih, gokil ini. Penuh perutku nih, air semua nih. Keras udah perutku. Nanti jalan banyak kemlukul, pluk-pluk-pluk. Anggurnya enak, anggurnya habis. Enggak tahan lagi. Suapan terakhir. Kau masih lapar apa cuman nanya, Gi? Nyang. Anjing enggak mau makan nasi kau. Apa bilang makan enggak disentuh. Sebenarnya, Gi, kau di sini ini buka sendirian. Jangan-jangan abang bukan orang. Habis, coy. Nah, tengok nih. Kok enggak percaya kalian. Tinggal asam. Tinggal jeruk apa? Lemon. Sama sikit lagi lah ini potongan-potongan buahnya. Airnya udah habis, mungkin ini tinggal sekitar 2 centong ini lagi deh. Kita kasih nilai berapa untuk es buko pandan kita kali ini? 98 aku. 99. 98,5. Di tengah-tengah. Tadi kalau enggak dikasih air kelapa sih enak dia, cuman airnya kurang. Karena tadi memang haus sekali aku sumpah, tadi pagi kita konten Aib 2C, coy. Lumayan capek, kemudian habis itu kan puasa jadinya dehidrasi kali, jadi makanya tadi aku tambahin air kelapa biar airnya banyak biar puas dia. Kalau nggak ditambahin air kelapa enak kali deh rasanya, lemak kali deh, kental. Susu evaporasinya itu terasa kali, dicampur dengan susu kental manisnya tadi 3 saset, perfect coy. Tanpa kami coba-coba tadi rasanya itu perfect kali, enak kali. Memang minusnya itu dia nggak ada degan. Kalau ada degan itu baru mantap kali. Es buko pandan itu dia khasnya degan itu, coy. Oke lah, mantap. Kita akhiri video kali ini. Semoga dapat menghibur kalian. Sampai jumpa di video bukber kita berikutnya. Makan terus. Makin lemu. Bang. Woi. Kami nampak apa nih, coy? Kayak ada api hidup-hidup, coy. Hah. Ini ya. Nampak. Hah. Apa ini, Gi? Enggak ada orangnya, Gi. Kuzum, Gi. Terbang. Hah? Terbang, Bang. Terbang. Iya. Iya. Apa itu ya? Terbang. Gokil. Ku kira tadi orang merokok loh. Makanya ku tengokin aja kok hidup mati, hidup mati gitu ya, kayak abu rokoknya. Itu gini kan, jalannya sup hilang gitu, Gi. Apa itu? Entah.